Coba kalian perhatiin cara defense absurd pemain ini. Aneh banget kan? Deket lawannya aja enggak, ngeganggu lawannya juga enggak. Tapi gimana kalau cara defense pemain ini bikin timnya peringkat 1 NBA? Cara defense ini ditemukan oleh Luke Kornet, pemain Celtics bertinggi 218 cm dan wingspan 228 cm. Kalau Kornet berdiri dan menjulangkan tangannya lurus ke atas, tingginya sudah 290 cm, belum ditambah lompatan. Jadi ketika ia melompat dan meluruskan tangannya ke atas, sudah pasti lawan tak bisa melihat ring sama sekali. Meskipun Kornet jarang dimainkan, tapi dari 18 kali Kornet melakukan ini ke lawannya, hanya 5 yang masuk. Jadi cuma 28%. Ingat, tembakan lawan adalah tembakan wide open. Sangat kosong, nggak ada yang jaga. Jadi harusnya persentasenya sangat tinggi, bukan? Jadi gimana guys? Apakah kalian akan mencoba defense dengan cara ini?